Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawatan terhadap tanaman pisang sebenarnya sangat mudah. Bahkan banyak petani kita dalam menanam pisang tidak menggunakan cara-cara yang benar dalam berbudidaya tanaman tersebut. Jika mau tanaman ini sebenarnya buahnya maksimal dan bagus, seharusnya memang dilakukan pemupukan-pemupukan yang rutin. Jadi buah yang dihasilkan pun lebat dan besar. Tanaman pun bisa subur. Khusus untuk kali ini yang kita bahas adalah tentang cara pemupukan. Pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan areal di mana kita mau melakukan pemupukan seperti ini. Ini sudah kita bersihkan, walaupun tidak terlalu bersih ya, tapi jangan semak gitu aja. Kemudian lakukan pembuatan lubang sekitar 50 cm dari batang. Gunakan alat, entah itu cangkul atau dodot seperti ini yang saya pakai. Ini lembab, seharusnya dibuat saluran-saluran air agar pisang perkembangannya bagus, akar tidak membusuk, dan jangan lupa pisang juga harus ditimbun ya, ditinggikan dari permukaan tanah di sekitarnya. Dosis yang saya pakai di sini adalah 2 sendok makan dalam satu lubang. Kalau masalah lubang itu diatur sendiri, jika anakannya banyak ya dibuat 4, kalau sedikit buat 3. Pupuk ditimbun dengan tanah kembali, biar dia tidak memuai atau kena hujan hangat.
bisa menggunakan pupuk NPK dari Mahkota Mutiara. Pisang yang kita lihat di sini adalah pisang yang masih baru saya tanam. Nah, ini adalah buah pertama. Sudah menampakkan bahwa pemakaian pupuk memang sangat membantu dalam proses penyuburan tanah dan hasil yang didapat juga maksimal. Ini lagi sedang berbuah semua. Sudah lumayan, walaupun ini adalah pisang pertama kali masih belajar berbuah. Sebaiknya daun pisang yang sudah kering itu jangan dipotong pada saat buah sudah mulai muncul. Biarkan sampai benar-benar kering, itu dibiarkan juga nggak apa-apa. Karena daun pada saat pisang ini berbuah itu tidak keluar lagi. Jadi nutrisi satu-satunya yang didapat adalah dari daun. Kelebihan jika kita merawat dengan benar, seperti dipupuk atau pembersihan-pembersihan di sekitaran batang dan lahan, itu setidaknya mampu menanggulangi berbagai hama. Jika pun ada hama, kita bisa cepat tahu. Dan ini sangat berguna. Sebagai seorang petani, kita memang harus benar-benar secara totalitas memperhatikan perkembangan-perkembangan tanaman kita agar menjadi subur dan sesuai dengan harapan. Okelah sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini. Salam sejahtera untuk seluruh petani di mana saja Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.